Kamana Neng Wiwi? Tisu tidur kasur aja der teh. Kenapa Neng Wiwi? Nah kamana atau Neng Wiwi? Oh, Neng Wiwi. Di manakah atau kamu sekarang Neng Wiwi? Aduh. Tanya Neng Wiwin kencan sama si Deden gitu. Aduh. Power we kencan sama Neng Wiwin. Aduh, kumaha ye. Mangkani sudah 7 episode saya. Ngapalin saja. Aduh. Seketeraluan. Si Deden mah harianeun. Cik, atuh Den, kamu teh mengalah. Semua yang lebih ganteng, cewek teh banyak, atuh Den. Kamu maaf, Neng Wiwin teh cinta sejati saya, atuh Den. Kamu tuh harus tahu, atuh Den. Saya ngapalin saja, Den. Den, sampai 7 tahun, Den. Untuk siapa itu? Untuk Neng Wiwin, Den. Kamu itu harus tahu, Den. Pengorbanan saya. Oh, Neng Wiwin. Jika cintamu itu bertepuk sebelah tangan dengan saya, Neng Wiwin, maka janganlah, Neng Wiwin. Karena Ajunet tiba baranting, tiba brak, tiba jebur kena balong Neng Wiwin. Demi Neng Wiwin. Neng Wiwin. Tapi saya harus tegar. Demi Neng Wiwin saya harus tegar. Tidak ada tidak tuna seorang Junet menangis. Tegar. Enak daripada pusing mikirin Neng Wiwin, mending nyanyi sekarang mah. Banyakin hiburan. Oh. Neng Wiwin. Pujaan hati. Oh, Neng Wiwin. Aduh, Neng Wiwin. Hi, si Junet mana? Oh iya bos, tuh si Junet bos. Kebenaran. Ayo samperin. Ayo. Kayaknya benar kata si Diman sama si Ahmad. Kalau Sarah ya gabung sama mereka. Hah, cewek-ceweknya mereka kan banyak. Terus Ling juga, saya juga banyak. Gak perlu mikirin Boy RT lagi. Nah, kembali lagi ke jalan, coy. Hehehe. Kamu tuh. Ah!
Oh, kamu Botet. Botet, Botet, Mamat. Iya, maksudnya itu Mamat. Ngapain atuh di sini? Ngapain saya nunggu kamu? Kemarin kamu ngasih solusi saya. Ya kan? Suruh saya berangkat ke mertua saya. Sukses. Boro-boro sukses, good. Malah saya dipukulin. Waduh, kayak melebur gitu. Melebur. Mana kosnya? Uang yang mana? Yang kemarin 50.000. Aduh, zaman hari gini 50.000 kamu mau ambil lagi? 50.000 mah udah enggak zaman atuh, Tet, kamu teh. Lah ini masalah enggak zamannya. Gua dengerin. Kemarin kamu ngasih solusi ke saya itu tidak berarti, tahu enggak? Tidak berarti. Kalau bagaimananya ai kamu? Kalau bagaimananya ai kamu? Itu teh seru aja yang sosorok kojor atau bahasa Sunda mah. Itu bahasa sosorok kojor itu apa itu? Nganterin mati, tahu enggak? Kan tahu sendiri mertua saya teh galak atuh, Bu. Terus sama Bu RT gimana sekarang? Udah di rujuk-rujuk, boro-boro kerujuk. Malah dia kerja ke haram. Waduh, enak kalau begitu atuh. Enak babah mananya ai kamu? Jadi, kamu Tetet sekarang bisa cari lagi yang bohai-bohai. Kan si Bu RT udah di Arab. Ah, ide bagus tah. Ini. Tapi buat saya kurang pede untuk zaman sekarang mah cewek teh pada matre-matre. Berarti kalau matre itu kamu teh harus banyak uang. Punya uang enggak? Kalau uang mah punya tapi banyak enggak. Berarti intinya punya. Punya. Hah, gampang. Kalau begitu kita nongkrong di sana. Tempat biasa. Ya nunggu cara lewat gitu. Ah, itu. Suka aku mah kalau gitu, jadi lewat langsung aja. Tapi ngopi nanti Diana ya. Ya gampang masalah ngopi mah. Yuk, emang let's go. Tidak bagus, Pak. Ini Mang Ahmad, Mang Diman. Saya itu mau curhat. Curhat apa? Pan Mang Diman sama Mang Ahmad mah tahu musik. Tahu mana yang jelek dan mana yang bagus. Cing atuh. Kalau saya lagi nyanyi bagus tidak? Iya bagus atuh. Yang kedua. Kalau style saya gimana? Gaya tidak? Ya gaya atuh. Nah, ini baru bagus. Wah, Mang Ahmad. Ini yang ketiga yang lebih penting. Penting banget. Waduh, banget. Waduh. Penting apa, Med? Gini. Seandainya, Mang Ahmad, kalau saya sama Neng Wiwi nikah, cocok tidak? Ya, ya tidak, tuh, Med. Ini mau pengen kawin sama Neng Wiwin. Si Mang Ahmad, sama Mang Diman, sarwana jeung si Deden. Aduh. Gini aja, Met. Gimana? Daripada pusing kamu. Gimana kalau ikut sama kita ke dukun? Malah ngajak ke dukun musyrik atau Mang Diman? Mang Ahmad, katanya umur sudah tua, masa gak tahu? Musyrik itu tak dosa. Main ke dukun. Met. Gini ya. Kalau kamu cinta sama Neng Wiwin, ya kamu ikut sama kita-kita ke dukun. Gitu. Biar Neng Wiwin tambah lengket sama kamu. Oh, yang benar ini, Teh. Ya benar atuh, Med. Serius? Serius, Med. Ya kayak perangko gitu. Nah, itu, Med. Gimana? Mau enggak? Bentar. Tapi ini, Teh, perjalanannya jauh. Lumayan sih, Med. Kemarin juga kita teh habis ongkos habis 1 juta berdua. Berdua? Iya, berdua. Berarti satu orangnya 500. Jauh, Med. Jauh banget. Dari sini naik mobil. Iya. Turun dari mobil, naik ojek. Turun dari ojek, naik beca. Turun dari beca, jalan kaki. Aduh. Banget jauhnya tuh ya gitu mah. Iya, tuh, Med. Tadi teh satu orang 500.000. Iya. Aduh,
Saya mah ada duit 200.000 atuh. Gimana cukup, ini teh? Atuh. Oh, gini. Saya kan punya jaket. Ini jaket dulu saya beli 1 juta. Gimana kalau jaket saya gadain aja? 1 juta? Masa jaket ini 1 juta? Dulu atuh. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa lah. Ah, iya atuh. Buka dulu bentar. Iya, buka tuh. Aduh. Ayan. Susah gini atuh jaket mahal mah, Kang Ahmad. Iya, mas. Kayak, kayaknya minta ampun. Jaket mahal mah tuh. Nih, Mang Ahmad. Juga nih. Ya udah, Med. Sekarang saya mau pulang dulu sama bos saya. Ya. Ntar saya jemput kamu ke rumah. Oh, oke lah atuh kalau begitu mah. Ya udah ya. Ya. Bos. Iya. Tunggu di rumah ya. Siap, ntar siap. Jemput. Oke, okay, thank you. Aduh. Ada solusi ini. Mang Diman sama Mang Ahmad. Neng Wiwin sama saya bakal lengket. Kayak getah nangka gitu. Aduh, gak sabar saya main. Mang Ahmad. Saya mah ini pulang dulu . Nanti disamper mungkin ke Mang Ahmad di Mang Diman. Thank you Mang Diman, Mang Ahmad. Solusi . Pulang dulu sekarang . Kopi. Namain kopi-kopi wae atuh santai atuh. Cewek juga belum liwat atuh. Nah ini kontet yang namanya kontet teh. Di mana-mana juga kalau misalkan sudah ada kopi hitam, hitam manis, cewek tuh datang. Cewek saja. Teh. Kopi teh. Ya, kopi hidung. Nah, begitu atuh. Kamu mah belum-belum teh. Udah ngeluarin. Belum ada yang lewat atuh Gut. Makanya harus sabar atuh Tet, kamu teh. Tet, ngomong-ngomong, itu istri kamu tuh kenapa bisa ke Arab sih? Gini nih ceritanya. Awalnya saya teh lagi saling jatuh cinta. Saling siok-siok begitu? Siok-siok, ya saling lope-lope gitu. Tapi mertua saya teh tidak setuju sama saya. Karena saya teh beranalan katanya teh. Cuman istri saya memang cintanya banget ke saya, bro. Jatuh cinta gitu? Oh, jadi dibawa ke kampung saya yang sebelah. Oh, yang waktu itu? Nah, di kampung sebelah itu banyak pemuda-pemuda yang mau ke istri saya. Endingnya, saya dipitnah. Katanya saya pacaran lagi sama mantan saya, si Yani. Oh, jadi kamu teh dipitnah sama mertua? Bukan sama mertua, Gut. Jadi gini, jadi pemuda di kampung sebelah yang kemarin saya mau marah di situ, jadi pemuda-pemuda si Deden, si Diman, si Ahmad fitnahin saya, katanya saya pacaran lagi sama Neng Yani, mantan istri saya dulu, pacar saya dulu. Itu gaya itu mertua minta sama bukan mahan. Mertua Hasem. Pemuda di kampung itu si Deden sama si Ahmad, si Diman. Berarti bagus atuh kamu teh cerai sama istri teh. Yang namanya mertua minta, aduh bahaya itu mah. Apa ini? Bukan mertua. Kamu mah paham dengan obrolan saya enggak? Jadi yang pitain saya itu bukan mertua saya. Justru mertua saya mah galak. Enggak setuju. Ngerti enggak? Yang mitain saya itu pemuda-pemudi yang ada di kampung sebelah. Pemuda-pemudi juga ikutan dipitnah? Astagfirullahaladzim. Bukan ikutan dipitnah. Saya yang dipitnah. Katanya saya pacaran lagi. Kamu mudah. Enggak konek, harus kopi dulu. Mana kopi? Kopi, Mak. Kopi ini ya, aduh. Pindah gitu. Gitu. Ayo, makasih, Mak. Nah, ini namanya kopi hitam. Tuh. Aduh. Sok, biar fokus kamu lah. Ngomongnya kamu mah. Kamu ingat lagu kopi?
Gimana apa deh? Si Kang Yeyit yang itu. Oh, gimana lagunya sih? Koci kopi pahit. Di amis amis. Ya lengit lengit. Nah gitu, paham sekarang? Iya, fitnah itu. Udah teh. Siapa tahu tuh ada yang lewat di sini teh. Tapi dah saya mah euy. Apa namanya? Tetap saya mah cintanya teh ke Bu RT, ke Neng Ratna euy. Dapat benar benar. Teh tunggu teh. Bentar teh. Tunggu teh, tunggu. Eh, kamu teh mau kemana tuh? Ya, si gitu mah. Itu dah orangnya teh. Udah ngopi, hilang weh. Endingnya tuh bagian saya yang bayar. Kabur gitu. Ah, kopi mah gak seberapa. Kebiasaan kamu magut kalau sudah ngopi teh pasti saya yang bagian bayar. Ah. Panas-panas, dingin-dingin, bos. Kebiasaan kamu. Apa panas? Bayar teh, bos. Sorry. Wah, kebeneran nih. RT. Aduh. Dari mana kalian? Biasa wenya. Biasa. Biasa dari mana? Biasa-biasa. Muter-muter biasa. Cari kelentit gitu. Benar. Pasti kalian mau ngajak saya gabung kan? Saya tahu ini. Iya. Ya tahu atuh, pan kalian yang ngajak gabung. Saya betul berminat lah gabung sama kalian. Boleh kalau gitu ya. Benar apa ya? Aduh. Kopi Pak RT? Bukan, ini mah racun, jangan mau lah. Biarin racun juga. Mau saya mah. Enak bos. Mantap. Dari pagi bos. Dari pagi belum ngopi bos. Coba ngobain. Mau aja kamu mah. Jadi gimana Diman? Ya kesini tuh mau nanyain itu ke Pak RT. Oke gabung, tapi dengan satu catatan. Saya nggak mau keluar lagi uang ya. Paham nggak? Nah gini. Oke, saya modalin kalian ya. Berapapun itu saya akan bayar. Kamu yang cari kelentit, saya yang jadi bos. Gimana? Jadi saya nggak mau, saya ke lapangan. Saya pengen santai gini. Tahu kabar. Saya gabung bisnis kamu ke karaoke kan? Iya karaoke. Oke, saya bergabung lah. Saya invest 15 juta nanti saya transfer. Boleh juga Pak RT. Harus jadi boleh atau kan itu mah invest yang paling terbesar di saya mah. Nah, walaupun kita bisnis lokal yaitu Mukarum Karaoke. Nah, silakan kalian cari cewek-ceweknya. Saya mah diam di rumah. Via telepon biasa. Paham kan? Ya. Nah, kamu Diman Ahmad sok kerja. Tak 15 juta dari saya. Pegang gimana bener. Jadi lebih banyak lagi minimal 1 minggu sudah ada jadi 20 juta, 25 juta. Jadi nama-nama gitu mau kan? Siapa RT kalau gitu mah? Kamu sekarang dari detik sekarang jam sekarang jangan jangan panggil saya Pak RT. Panggil saya Big Boss. Big Boss, Bapak Big Boss. Big Boss. Jadi Pak RT, aduh. Jangan ngambil lagi Pak RT dong. Iya, jangan manggil saya Pak RT. Big Boss. Ah, itu. Oke. Paham? Paham, Pak RT. Nanti saya transfer. Kamu kirim rekening ke saya. Siap. Ya. Tadi kirim ya. Yuk. Jadi kayak itulah. Pusing sama kalian. Entar dulu, Big Boss. Ini kopinya. Udah saya yang bayar ini mah. Udah, ya, bukan gitu. Itu nggak punya uang pisang, DP dulu aja gitu. DP buat beli rokok. Udah nanti transfer lah, saya nggak pegang uang nih, pakai kolor gini atuh. Udah. Ya udah, udah bos. Berangkat tuh, Pak Big Boss ya. Ya. Kontak ya. Siap. Itu jangan lupa kirimin ah. Sekarang. Iya. Ya. Suganwe atuh, bisnis karaoke. Lumayan sih sebetulnya, tinggal cari-cari cewek cantik, bohai. Kita jual ke karaoke, penghasilan ini kan banyak, lumayan. Hah, kembali lagi ke jalan ya.